Dalam perjalanan menuju acara Music Bank baru-baru ini, Lia Itji mengalami kejadian yang tak menyenangkan. Dalam video yang beredar di fanbase Itji, Lia terlihat didorong ke samping secara kasar oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Melihat hal tersebut, Ryujin sesama anggota Itji segera menghampiri Lia untuk menyelamatkannya. Ryujin terlihat menunjukkan ekspresi kekesalannya. Kejadian tersebut membuat Mitji marah sekaligus kecewa, pasalnya orang yang mendorong Lia tidak meminta maaf dan malah pergi begitu saja. Penggemar Itji juga menyoroti staf pihak dan keamanan yang dinilai tidak menjalankannya dengan baik sehingga kejadian tersebut bisa terjadi. Gimana guys menurut kalian?